Nikita Mirzani berencana menjual rumah barunya. Semua itu terungkap lewat postingan terbarunya di Instagram Story pada Senin, tanggal 1 November tahun 2021. Ibu tiga anak ini mengunggah potret rumahnya. Di situ ada banner yang cukup besar terpajang di depannya. Rumah Nikita Mirzani dijual, tanpa perantara. Sertifikat hak milik, demikian bunyi caption tersebut. Nikita Mirzani lewat captionnya mengatakan bahwa rumah tersebut baru selesai dibangun. Rumah baru jadi, kata Nikita Mirzani. Menyebut bahwa rumah itu punya konsep yang kekinian. Bahkan sudah semi-furnished. Menariknya lagi, dia menjelaskan jika hunian tersebut berada di lokasi yang cukup strategis. Dekat dari Jalan Tol Serpong, imbuhnya. Hanya saja, Nikita Mirzani tidak membocorkan harga jual rumah tersebut. Begitu pula mengenai alasannya jual rumah. Seperti diketahui, Nikita Mirzani mengaku sebagai salah satu selebritis tajir melintir. Dia mengklaim mempunyai banyak bisnis. Dia sendiri sebetulnya sudah punya rumah mewah yang ditempati bareng anak-anaknya. Hunian itu berlokasi di kawasan Kompleks Perdana, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.